begitu ya. Tapi sayangnya Pak, nih saya kasih tahu ya Pak, itu mesin giling nggak cukup, bolongannya segini. Awak bapaknya kan sak mene, ora cukup Pak. Tapi nggak apa-apa ya, menghibur ya. Aku nggak tahu ini idenya dari mana ya. Tapi kreatif nih si bapaknya. Kayaknya bapaknya ini harus duet sama bapak-bapak tank top merah. Semuanya, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja. Saya terus ingat, jangan lupa minum air putih ya, makan makanan yang bergizi kayak akan serat. Niki channel apa toki saja nih. Intinya jaga kesehatan teman-teman, biar kalian itu bisa nontonin videoku terus, biar aku bisa menghibur kalian ya kan. Jangan lupa follow Instagramku juga, jangan lupa cek description box karena di situ banyak info-info menarik. Hari ini aku semangat sekali ya, karena aku mau nge-react video lagi. Dan jujur aku belum pernah tahu videonya apa, karena tadi mau tak lihat gak boleh sama Marcel ya kan. Kita akan lihat bareng-bareng video yang pertama. Oke, dari covernya aja ini bapak-bapak makan udang. Kok ada biru-birunya udangnya ya, sama saus. Emang nyambung udang sama saus. Oke, kita langsung react aja. Ini dari TikTok @juragan.sembako. Halo guys, ini halo. Ada udang mentah lagi. Udang mentah. Yang ganal nih, anak ulun betampah, bah. Yang ganal nih makan bah, gasan ulun jadinya. Paksa ulun makan yang halus. Nah, lupang yang halus lupang udah makan besar nulun. Oke, itu udang mentah langsung diuncai. Nah, paksa udah makan yang halus. Udang mentah. Paksa udah pakai aneh sambal. Jangan lalang ulun bertampah, bah jangan makan ya. Besar nulun, ayo aja ulun. Ini bahasa apa ya ulun-ulun ya? Kalimantan ya, ulun itu aku. Dia makan udang mentah langsung dioncain, kayaknya itu udang seger ya. Aku gak tahu itu seger apa enggak, aku gak bisa bedainnya. Terus dimakan pakai saus sambal. Makanya yang harus juga. Enak Pak. Nyaman juga. Enak. Ada suara kucing di endingnya. Kayaknya enak ya, bapaknya makan. Terus ini udang mentah tuh boleh dimakan gak sih? Tapi kalau di sashimi gitu-gitu boleh ya udang ya? Tapi aku gak pernah menemukan sashimi udang mentah. Mungkin aku aja ya kali ya yang belum pernah tahu. Masih di video bapaknya, kali ini covernya tuh ikan. Ini ikan apa ini? Iwak apa ki? Aku gak tahu ini ikan apa dan ada kayak jeruk nipisnya di sebelahnya. Halo guys, ini halo juga bapak. Ikan layang ini. Ikan layang. Macam ini, saya ngambil yang ini. Nah, oh udah disayat ya. Nah, tinggal diparah 5 menit saja. Nah, diparah 5 menit. Ya kan? Nah, sudah. Nah, langsung makan. Nah. Itu durinya gak dihilangin dulu pak? Kok bapaknya doyan ya? Oke, kayaknya tuh inspirasi bapaknya itu dari DJ Katy Butterfly itu loh, ngerti gak sih? Dia kan makannya kayak ganyi banget tau, ganyi apa ya? Ganyi itu kayak enak kalau banget gitu loh, dan ini dia versi yang ikan laut yang mentah-mentah, yang seger-seger gitu ya. Aku tuh jujur gak tahu ya, ikan apa aja yang bisa dimakan mentah. Setahu aku cuma salmon sama tuna. Tapi kalau di Korea-Korea tuh ada yang gurita mentah, terus dikasih, dicemplungin di air es, terus dia bisa dimakan mentah. Oke, berikutnya ini apa ping-ping? Let's go! Let's go! Maksudnya apa? Apa sih maksudnya? Pak, itu rapi anjing. Itu rapi ya, Pak. Itu rapi ya, pink. Terus dereng dereng dendeng. Apa sih? Gak, dia mau jadi apa gitu? Iron Man? Hah? Apa nih? Kacamata bertopeng? Apa sih, Pak? Ya, tapi kita harus berterima kasih sama bapaknya. Karena apa? Karena gara-gara bapaknya kita, otak kita kepake. Dan badanku jadi agak anget gitu loh rasanya. Kayak, apa sih, Pak? Ya Allah, dering, dering, dering. Terus bulet-bulet dewe. Kuih, nek, motomu kena, males. Wah, wah, wah. Tadi gawe, Pak. Tenan. Kita lanjut video berikutnya.
Wow. Ini yang bapak-bapak viral yang suka naburin garam yang gini-gini. Duet sama bapaknya. Aku gak tahu ini duet apa videonya diedit ya. Kita langsung tonton bareng-bareng. Oh, seolah-olah yang digiling itu tangan bapaknya. Sawake mlebu kabeh. Iya, Pak. Oh, ceritanya itu daging manusia. Bapaknya jadi begitu ya. Tapi sayangnya Pak, nih saya kasih tahu ya Pak, itu mesin giling gak cukup. Bolongannya segini, awake bapaknya kan sakmene. Ora cukup Pak, tapi gak apa-apa ya menghibur ya. Aku gak tahu ini idenya dari mana ya, tapi kreatif nih si bapaknya. Kayaknya bapaknya ini harus duet sama bapak-bapak tank top merah. Yang belum tahu video tank top merah, kalian follow lah Instagramku ya kan. Coba lihat postingan aku, react video TikTok jelek ya kan. Ada bapak-bapak tank top merah, aku ya satu banget. Kayaknya harus duet nih bapaknya sama itu ya kan. Cocok gitu. Kita lanjut ke video berikutnya. Masih dengan bapak yang sama, mau diarake bumbu pawon di pangan nih, kenteri. Lanjut ya bapak. Let's go. Let's go. Dereng. Kuih apa kuih? Timun. Bukan, wortel. Pakai bawang merah. Hati-hati ababmu mambu loh pak, bariki pak. Aku nggak tahu rasanya, apakah itu makanan khas sana ya? Aku nggak tahu. Kalau wortel doang dimakan mentahan mah aku doyan. Kalau bawang nggak ada satenya nggak enak kan? Angel tau ngeleke. Makan nih, ono panganan enak kok. Panganan kafe dicampur-campur mangane mentah. Tapi bisa jadi ini bapaknya lagi kena darah tinggi makanya pakai bawang. Tapi kalau darah tinggi kan bawang lanang ya? Nah toh. Kangelan toh. Brambang matane bapake ya toh. Jujur we, Pak. Ngelekmu kangelan. Kali ini bapaknya kayaknya kurang menikmati kayak ikan-ikan yang sebelumnya atau udang yang sebelumnya ya. Wis dikandani ono panganan sing luwih enak kok. Mangane kok bawang mentah. Enggak apa-apa, tapi apresiasi ke bapaknya yang mentah-mentah itu sehat, Pak. Enggak semua mentah sehat, oke. Lanjut. Nah, bapaknya lagi. Jeruk nipis. Jeruk Let's nipis. Go. Deng. Kenapa harus... kenapa harus deng itu kenapa sih, Pak? Kenapa sih? Deng. Lanjut. Oh, langsung dibrak. Wah. Mau tahu nggak bapaknya tadi tuh kayak gini loh. Misalnya ini jeruk ya. Terus dia kan gini. Rasanya tuh kayak bapaknya lagi kayak gitu, ngerti gak? Tapi apresiasi bapaknya nggak ada yang riip-riip sama sekali loh. Serius, sama sekali nggak ada riip-riip, nggak ada rasa kekacutan. Cuman itu kayak dilepas semua. Next ke video selanjutnya. Moder, pare guys, pare pahit. Ya, apakah bapaknya kepahitan? Apakah akan dilepeh ya kan? Pare, let's go. Kok gak ada deng-dereng-derengnya pak? Mantep. Kok gak kepahitan ya? Brambang toh. Lah, tenang, Ra. Rasa diempet-empet, Pak. Nek pahit ngomong ini pahit, guys. Ngono rak popo. Brambang. Brambang toh, Pak. Brambang ini matanya yang bau udah merah gitu loh. Udah kenyang. Ngelakmu kangelan toh pak. Jadi aku ada identifikasi tersendiri ketika bapak ini tidak menikmati makanan yang dia makan. Jadi reaksinya itu gak ada gak ada kayak kata-kata lebih. Kayak misal deng-deng-deng yang kayak gitu-gitu tuh gak ada. Atau kata-kata yang kayak menjelaskan makanan ini lebih atau lebih kayak enak kayak gitu tuh gak ada. Kayak ini contohnya dia sebenarnya kayak gak menikmati dan matanya berambang guys, tenang.
Tuh guys, ada ikan tongkol segar. Nah, ikan tongkol segar. Saya potong. Nah. Oke, dia langsung potong. Emang tongkol enak sedikit ya dimakan aja. Mentah ya? Nah. Ih, tapi ini kayaknya seger deh. Oke, dagingnya tebel banget, sumpah. Wow. Dikasih manis. Nah. Dikasih jeruk, kasih tomat, nah. Kasih saus sambel. Halo. Makan. Makan. Bapaknya makannya kayak gitu-gitu. Enak? Dilapis ya, Pak. Lambe nih. Oke, baiklah. Bapak, coba minta tolong anaknya dicek kesehatan juga ya, Pak. Maksudnya, biasanya kalau udah tua itu kan rawan kena asam urat, kayak gitu-gitu. Takutnya Bapak itu mendahulukan viral di sosmed atau biar seru-seruan di sosmed, tapi kesehatannya terganggu gara-gara makan kayak gini. Tapi I think gak apa-apa sih ya, dia makannya pare yang sayur-sayur gitu kan, bawang-bawangan, ikan laut. Cuman kalau seafood-seafood, Pak, mama papaku aja gak mau kalau tak bawain seafood. Katanya apa, kolesterol, apa triglycerida. Jadi himbauan untuk bapaknya ya, kalau anaknya kalau nonton ini tolong diperiksain bapaknya. Takutnya kenapa-kenapa. Tapi menghibur sih itu ya. Ikan tongkol, aku baru tahu loh ikan tongkol bisa dimakan mentah. Nah, ini video yang selanjutnya masih dengan bapaknya. Cocote. Cocote. Tuh. Dia lagi nge-wax tapi pakai lakban bening. Nge-wax kakinya. Oke, 1, 2, 3. Sebentar. Itu gak kecabut semua. Beda sama wax, Pak. Tapi bagus gimmick bapaknya yang dereng-dereng-dereng terus gak ada gak yang kayak gitu, tapi halus ya. Kayaknya bapak ini tipe manusia yang halus. Lihat, di ending itu bulu kakinya masih ada, Pak, di tempat yang sama, Pak. Gak bisa pakai lakban. Lanjut, masih dengan bapaknya yang sama. Let's go. Mau apa? Aji Rafia, sekarang yang dilihat kemukaan lakban. Kenapa sih, Pak? Ada masalah apa sebenarnya? Coba cerita ke saya. Jangan lupa mingkem. Mingkem dulu kalau mau dililit. Enggak, aku enggak tahu deh bapaknya ini maksudnya apa. Serius. Kayak dililit tadi, dililit kecoa. Tadi dililit apa? Apa? Rafia, sekarang dililit lakban. Ki saya ngerekamke kurang ajar emang. Mesti saya ngerekamke ngomong, "Ra apa-apa, Pak. Ra apa-apa, Pak. Lucu. Oke, sing njaluk mesti ngono." Karena bapaknya ini enggak tahu ya. Apa maksudnya hati-hati ya, Pak? Nanti hidungnya kalau ke lakban enggak bisa napas loh. Kita lanjut. Wah, masih sama bapaknya lagi. Dia megang odol ya. Aku enggak tahu nih odolnya mau buat apa. Pasta gigi, let's go. Odolnya dipelototin ke tangan, terus di motor gawe maskeran. Ha, pedes tuh matamu. Ha. Itu aku udah pernah naruh odol ke muka dan itu muka kita jadi super kering, super ketat gitu. Dan untungnya bapak ini gak jerawatan ya. Kalau jerawatnya ada bisa meradang gitu ya. Pedes, Pak, raimu, Pak, tenan. Tapi bapaknya ini gokil ya, dia mau lo disuruh gokil-gokilan kayak gini. Pokok-pokokan ini mesti dikongkon anaknya itu. Lanjut, masih dengan bapak yang sama. Balon. Pulpen. 3. 2. 1. Wah! Kaget, Pak. Gak kaget. Wah. 3, 2, 1. Wah. Fix harus duet sama Teng
mantap merah. Sumpah rak dobel aku. Kudu banget, Pak. Sumpah. 3-2-1 nek perlu hitungi 3-2-1 ilang. Masih dengan bapak yang sama ya, ada Yakult di depannya. Banyak banget Yakultnya, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Let's go. Let's go. Diminum. 1. Oke, diminum 2. Emang boleh ya Yakult diminum sehari banyak gitu? Oke, ini udah botol ke-9. Nah, ini botol terakhir. Sampai utah-utah modar. Bapaknya ini mungkin terinspirasi sama orang-orang mukbang gitu ya. Cuman kayaknya kalau mukbang Yakult, Pak, aku nggak tahu itu Yakult boleh apa enggak, Pak, diminum sebanyak itu dalam sehari gitu ya. Mungkin kalau boleh kurang banyak, Pak, jangan cuma 10 gitu, satu krat gitu, satu truk gitu kan. Atau mandi Yakult sambil diminum. Tuh ide tuh, Pak. Wow, lanjut masih dengan bapak yang sama. Kali ini di depannya apa? Cabai rawit setan. Lombok, let's go. Lombok, moder. Brambang meneh toh, Pak. Kandanane angel lo. Oke, lanjut. Bapaknya mulai dari tenggorokannya ini udah mantap. 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 Aku tidak sereceh ini, ya Allah, tolong. Kita lanjut. Ih, ya Allah, pedes oporak gue, Pak. Oke, videonya udah habis. Ya, jadi pentingnya edukasi di sini adalah enggak kayak gitu, tapi apresiasi dulu. Makasih buat bapaknya, pede sekali dan imajinatif. Aku enggak tahu bapaknya terinspirasi dari mukbangers siapa, aku enggak tahu, tapi yang jelas yang ngerekamin ini juga kurang ajar ya kan, membiarkan bapaknya untuk makan lombok segitu banyak ya. Makan lombok, rai di lakban, di rafia, macam-macam ya kan. Nah, ini adalah salah satu akibat ketika kita udah jenuh sama sosial media, kita udah jenuh karena di rumah aja karena corona dan sebagainya ya kan. Makanya ada muncul ide-ide seperti ini gitu ya. Mungkin bapaknya ngelihat orang-orang mukbang gitu kan, mukbang bakso kayak Yeyi mangan bakso, baksonya ucul gitu kan. Mungkin bapaknya juga pengen kayak gitu, tapi dia melakukannya dengan cara lain ya kan. Tapi enak itu tadi yang ikan mentahan dimakan, tapi gak tahu ya pak, coba periksa ke dokter dulu ya. Takutnya tuh kenapa-kenapa gitu ya. Orang-orang mukbang tuh kan pasti juga periksa ke dokter gitu ya, aman apa enggak yang dia makan dan sebagainya. Nah, itu tadi video dari bapaknya, namanya aku lupa pak siapa. Sehat terus buat bapaknya dan buat kalian ya, share video ini ke teman-teman kalian. Don't forget to like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. See you in the next video, bye. I can't explain.